Oke guys, ketemu lagi hari ini bersama Dede Sandra. Ini dia lagi mandi siang. Nah, dia mandi siang karena dia nggak bisa tidur siang ini, kepanasan. Maklum ya, di Pulang Keraya panas banget. Nah, ini Dede Sandra hari ini mandinya pakai air hangat, hangat-hangat dikit gitu aja. Tuh, kepalanya udah mau diri-diri. Hai. Oke, ini kita cemplungin, dia nanti agak nangis dikit ya guys ya. Maklumlah anak baby. Pelan-pelan guys, jangan langsung dicemplungin. Tuh. Siram-siram gini aja. Jadi masuk ke mulutnya ya guys. Tuh. Nih. Cuci dulu pantatnya. Oke, jangan minum air, Nak. Nih, kita terlentangin. Nah, ini guys, punya almarhumnya ibu aku, jadi taruh di tempat mandi. Aku nggak tahu kegunaannya apa, tapi ini asli semua. Oke, lanjut lagi kita mandi di santai. Ini kita terlentangin. Pegang kepalanya pelan-pelan gini ya, guys. Tuh. Nah, kayak gini ya, mandiin dia. Lap-lap lagi kepalanya. Oke. Nah, ini. Ini Dede Sandra termasuk anaknya nggak bisa diem guys. Aku rada-rada takut gitu kalau nyabunin, soalnya licin, takut dia kelepasan gitu. Nah, ini mama di siang nggak apa-apa tuh. Iya mandi. Iya sayang. Oh pona tuh. Biar nggak nangis dia guys, diajak ngobrol. Sandra. Sandra. Ini Sandra dia apa namanya kelupas-kelupas itu ya guys. Nah, kalau ada kelupas-kelupas ya gitu jangan dikupasin ya guys. Nanti bisa berdarah. Oke, jangan lupa dicuci-cuci tangan, telapak tangan dicuci tuh. Oke, 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 oke. Iya, enggak. Gini, gini. Tuh, berdiri. Nah, gimana ini ceritanya ke bayi berdiri ini? Gini sayang gini. Oke guys, ini kurang lebih ya kayak gini aja ya mandiin bayi. Enggak yang gimana-gimana. Udah. Nah, sudah kayak gini. Emang enggak usah sabunin guys, dia sudah sabunan tadi pagi. Ini cuma mandi siang doang.